Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar mengenai profesi. Apa itu profesi? Profesi adalah pekerjaan. Di sini nanti kita akan belajar berbagai macam pekerjaan yang ada di Indonesia. Di sini saya memiliki gambar berbagai macam profesi. Yang pertama yaitu koki. Koki biasanya bekerja di restoran, bertugas untuk memasak. Yang kedua adalah tukang pos. Tukang pos bekerja di kantor pos dan tugasnya biasanya mengirim surat. Yang ketiga, pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran di sini tugasnya untuk memadamkan jika ada yang kebakaran. Empat adalah pilot. Pilot di sini bertugas sebagai supir pesawat. Yang kelima, polisi. Polisi biasanya tugasnya adalah menjaga keamanan negara. Yang guru bertugas untuk mendidik kita supaya kita menjadi pintar. Dokter. Yang terakhir adalah dokter. Dokter bertugas untuk menyembuhkan orang yang sakit. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.